Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mematikan suara keyboard pada handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri yang lain. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Di sini tombol keyboardnya ada suaranya. Untuk menghilangkannya cukup mudah. Tinggal masuk di keyboardnya, lalu pilih gear yang ada di sini. Tapi jika seandainya di tempat Anda tidak ada, kalian bisa akses menu pengaturan. Lalu kalian masuk di bagian sistem pada handphonenya. Kemudian pilih di sini bahasa yang paling atas. Lalu pilih di sini bagian keyboard, ada di sini keyboard virtual. Kalian bisa lihat keyboard virtualnya dan dipencet. Setelah dipencet muncul seperti ini, lalu pilih Google Keyboard. Nah, setelah di Google Keyboard di sini, kalian tinggal akses menu preferensi yang paling atas di sini. Kemudian scroll ke bawah, di sini akan ada menu yang bernama jika tombol ditekan. Jadi berbunyi jika tombol ditekan ini adalah aktif, jadi akan ada suaranya. Untuk menonaktifkan, tinggal hilangkan saja saklarnya menjadi warna abu-abu seperti ini. Kemudian untuk mengujinya, kalian bisa buka keyboardnya. Di sini saya buka WhatsApp dan suara tersebut akan hilang. Gampang sekali guys, teman-teman silahkan coba, mudah-mudahan berhasil. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, tutorial lainnya cek di deskripsi.